Pemirsa, kegiatan pelatihan menjahit dalam rangka program TMM Dekes 111 Kodim 0718 Pati yang terlaksana di kantor Desa Sumber Agung ditanggapi Kapten Kop Polisi Militer Sariono. Ia berharap keterampilan menjahit dapat berkembang di lingkungan masyarakat. Kegiatan pelatihan menjahit yang dipraktikan oleh anggota Persit Kodim Pati dalam rangka program TMM Dekes 111 diselenggarakan di kantor Desa Sumber Agung, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Dalam kegiatan tersebut, warga setempat diberi pelatihan tentang pola dasar menjahit rok dengan contoh yang dipraktikkan oleh anggota Persit. Kapten Korps Polisi Militer Sariono, Perwira Koordinator Kegiatan Kodim 0718 Pati berharap keterampilan menjahit dapat berkembang di lingkungan masyarakat sehingga secara mandiri masyarakat dapat memiliki keahlian di bidang menjahit. Ada 10 peserta dari warga Sumber Agung, yaitu yang belum bisa menjahit. Persiapan hari ini setelah kami ada perintah dari komandan untuk melaksanakan kegiatan ini sebagai koordinator, kemudian kami koordinasi dengan Kepala Desa Sumber Agung untuk menyiapkan masyarakatnya yang berminat menjahit untuk pelatihan ini. Hadir dalam kegiatan tersebut 10 peserta dari warga setempat yang pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar hingga acara selesai. Tim Liputan, Bandung TV.